rekodkan masa tu. Okay. Right, saya sedang rekod ni. So, dalam dalam apa jua yang buat, matlamat itu penting. Kalau tak ada matlamat, you susah nak buat perniagaan. Kalau orang bergaji, matlamat dia dapat gaji cukup bulan. Orang berniaga, matlamat dia, dia nak berjaya, dia nak sesuatu dalam hidup dia. Dia nak sesuatu perubahan yang lebih. Apakah matlamat anda? So, kita bermula, kita akan tunjukkan cara you boleh berjaya di sini. Tapi sebelum you bermula, you perlu adakan satu matlamat. Bagi saya, matlamat itu ada dua perkataan, mata dan alamat. So, di mana you nak menumpukan alamat you, di mana you nak pergi dalam perniagaan ini, itu penting. Kalau tak ada matlamat, you are macam lagu lama Sunny Sahuri. Jalan mana nak kutuju di dunia yang berliku. Isi sekarang ni dunia ni macam berliku tau. Kita tak tahu kena ke mana. Bila COVID-19 datang, lagi pula kita dah rasa confused sekarang ni. Jadi kita bagi satu konsep di mana anda boleh berjaya, anda boleh letakkan satu matlamat, mungkin you nak beli rumah, mungkin you nak beli kereta, mungkin you nak hantar anak you ke universiti, mungkin nak kahwin lagi, mungkin nak kahwin. Okey, apa jua matlamat you? You boleh capai di sini. So saya nak tunjukkan satu matlamat. Kalau you sertai hari ini pun ada 2 bulan lagi, you boleh berjaya dalam 2 bulan ni. Satu iBook I tak nak kata kontes. Ini dorongan syarikat. Dorongan dia bermula daripada awal lagi. Biasanya syarikat macam ni, you kena berjaya tahap satu tahap tinggi dulu. Di sini, you masuk hari ini pun, dalam 2 bulan ni, you buat satu target yang rendah sekali. Okay, you boleh ikut kami ke Dubai. Saya nak tunjukkan video Dubai tu, lepas tu saya akan berkontinu. Okay? Dalam 3 minit, Dubai. Inilah matlamat. Okay, you boleh ikut matlamat syarikat ataupun you boleh tentukan matlamat you nak. Hari ini ataupun besok, ada orang berjaya dalam bidang ini dalam masa 3 tahun saja. Dia nak ambil dia punya Ferrari 458. Okay, so apa you nak? You tanya di sini. Tepuk dada tanya selera. Okay, so sekarang ni saya nak tunjukkan cara kita buat duit di sini. Jana pendapatan cara mudah super life. Cara mudah, bukan susah. Alright? Dan mula-mula kita nak tahu apa yang saya nak serta dalam bidang ni. Okay, saya nak serta dalam program y'all. Tapi apa, what is in it for me? Apa yang saya akan dapat? Pertamanya, ini adalah perniagaan global berasaskan teknologi. Okay? Perniagaan global berasaskan teknologi. Apakah itu perniagaan global? Perniagaan global adalah perniagaan di antara negara, biasanya dibuat oleh syarikat-syarikat yang besar, syarikat GLC, government related companies, ataupun tycoons, orang-orang yang kaya-kaya boleh buat perniagaan global ni. Tapi di sini, orang biasa, suri rumah, orang yang tak ada pengalaman dalam perniagaan, dan pelajar-pelajar di sekolah, di universiti, boleh buat perniagaan ni, dan juga berjaya sebagai seorang usahawan global.
Itu yang kami nak tunjuk di sini. Itu yang paling-paling penting di sini. You bukan nak datang sini nak jual beli barang, tak ada. Okey, perniagaan global berasaskan teknologi. Kedua, sistem konsep franchise. Apa itu sistem konsep franchise? Franchise ini bermula dan pengasasnya adalah Colonel Sanders, pengasas KFC, Kentucky Fried Chicken. Dia yang mulakan konsep franchise ini. Bila dia tak dapat jual dia punya ketul resipi dia, dia apa dia buat? Dia tinggalkan segala ketul-ketul ayam tu pada restoran-restoran biasa. Dia kata bila you jual, you bagi saya bagi saya profit sikit cukup. Itu profit itulah kita panggil royalty. Okay, so dia pengasas franchise. Lepas tu Ray Kroc daripada McDonald's bawa dia untuk tahap yang lain. Sekarang ni zaman Amerika gawatan ekonomi, zaman baik, zaman buruk, apa je pun, bila you masuk mall, walaupun di Malaysia, di Singapura, di New Delhi ke, di Chennai ke, di apa ni, di Afrika ke, di US ke, di mana pun, waktu yang baik, waktu yang tak baik, franchise mesti ada. Baru lepas ni, I just baru masuk dalam bilik ini, I masuk Starbucks dulu. I gunting rambut, I pergi ke Starbucks. So, Starbucks dia ada sana. And then kita ada Old Time White Coffee, Papa Rich. And then kita ada macam-macam. Everywhere you see now is franchise, guys. So, kita gunakan sistem konsep berfranchise, franchise ini. Tapi tak perlu bermodal besar macam franchise McDonald's ke ataupun yang franchise yang lain. Ketiga, produk kesihatan yang unggul. Okeylah, bahasa baku dia produk kesihatan yang unggul. Okey, produk ini adalah penting untuk kita. Tapi kami tak suruh you jual. Kami tak suruh you jual. Jangan jual produk ini. Nah, macam mana nak dapat keuntungan ni? Mungkin you tanya saya. Produk ini you guna untuk diri you sendiri. Okey, sekarang ini yang penting bagi diri kita adalah immunity. Immunity tu mungkin bagi ada orang sebelum COVID-19 ni kita tak dengar perkataan immunity. Tapi kita pergi sekarang ke mana-mana pun immunity. Immunity is the new beauty. Okey, dan sekarang kesihatan tu penting. Kita ada kesedaran diri sekarang ni. Kesihatan tu penting. Dulu Malaysia, kita memang pakar makan. 24 jam. Sekarang ni saya tengok ni, kita dah berdisiplin sikit. Pukul 11 nak keluar, tak ada makanan dah. Semua dah tutup. Jadi sekarang ni kita ada satu konsep kesihatan dan kita ada produk kesihatan untuk bantu kita juga. Okey, dan seterusnya plan kompensasi dinamik. Dynamic Compensation Plan. Kalau kita dapat gaji setiap bulan, itu bukan dynamic. Perniagaan itu dinamik ataupun dynamic. Pendapatan gaji setiap bulan tu adalah static. It's a static income, not a dynamic income. Macam mana? Sebab you tahu setiap bulan apa you dapat. Bulan ini you dapat sama, bulan depan you akan dapat sama, PMI-PMI itu je. Cukup tahun, setahun sekali kita dapat kenaikan. Kenaikan gaji ataupun bonus. 10 tahun pun macam tu juga. Tapi perniagaan bukan macam tu. Perniagaan mungkin tahun bulan ni you dapat 20,000 ataupun 2,000, mungkin bulan depan you boleh dapat 10,000. Okey, itu dinamik. Okey, so kita tunjuk satu plan kompensasi dinamik. Dan gabungan aura global. Sekarang ni penting. Saya duduk di sebelah katil tempat tidur saya. Okey, dalam bilik tidur ni. Tapi saya bercakap dengan 54 orang. Mungkin ada daripada Indonesia. Mungkin ada daripada Sandakan. Daripada East Malaysia. Mungkin ada daripada ada saya selalu tengok ada daripada Myanmar. Tapi daran kalau macam hari Selasa, 300 orang. Daripada seluruh dunia. Ini yang kita panggil sekarang ni gabungan aura global. Jangan tengok kulit, jangan tengok agama, jangan tengok ras, jangan tengok itu. Just di antara roh dengan roh. Kita dari segi bukan jasmania lagi, tapi rohania. Itu kelebihan COVID-19 sekarang ni. Zoom ni telah bawa kita seluruh dunia dalam bilik kita. Dan kita bergabung aura untuk berjaya dalam hidup kita. Kita tak boleh bergantung dengan sesiapa pun. Kita tak boleh bergantung dengan kerajaan, kita tak boleh bergantung dengan syarikat, kita tak boleh bergantung dengan siapa pun. Kita kena bergantung dengan diri kita sendiri. Tapi kalau you bergantung dengan diri you sendiri, you kena dapat support. Dan ini adalah support kumpulan. Okay? Aura. Gabungan aura. Ini penting.
Waktu kita pergi kindergarten, kita tak pergi seorang. Kita pergi secara kumpulan. Daripada darjah satu sampai ke universiti pun secara kumpulan. Dari semua tempat kita pergi secara berkumpulan, berkelompok. Kenapa pergi kerja je kita pergi seorang kan? Ha, jadi kita balik kepada berkelompok sekarang ni. Tapi kelompok ni bukan di antara diri kita saja. Bukan di antara orang Melayu, orang Melayu saja. Bukan di antara orang India dengan orang India saja. Dengan sedunia ni, duniawi ini. Tuhan dah ciptakan dunia untuk semua orang. Bukan untuk seseorang je. Okay, tujuh benua ni untuk semua. Kalau you ambil, you keringkan lautan yang tujuh lautan tu, apa yang kita ada? Tanah aja. Kita boleh berjalan kaki di antara satu benua ke benua lain. Ha, jadi kita sekarang ni Zoom telah buat satu gabungan, satu bagongan yang paling-paling-paling saya suka. Sebab tu pendapatan kita pun dah banyak lah sekarang ni. Okay? Gabungan Aura Global. Dan testimoni para peniaga global. Ini penting. Kalau you bergabung dengan orang yang bahagia, orang yang selalu bahagia sebab dia pendapatan bagus, kesihatan bagus, you pun mesti bagus. Kalau you bergaul dengan kawan-kawan yang selalu ada masalah, selalu bercakap, tak ada duit, tak ada duit, tak ada duit, dan biasanya kita tak ada duit. Apa yang berkelompok, apa yang kita bercakap selalu, itu yang kita dapat. Tapi di sini, minda kita terbuka, kita bergabung dengan kawan-kawan di seluruh negara, di seluruh dunia, dan kita fikir, mereka sama dengan kita juga. Tapi mereka berusaha. Okey, saya pun nak berusaha macam mereka. Okey, so testimoni para peniaga global yang akan dapat di sini. So inilah antara kebaikan you sertai dengan kelab kami. I panggil ini Millionaire Club. Okey, perniagaan global berasaskan teknologi. Itu yang kelebihan pertama. Kedua, sistem konsep franchise. Ketiga, produk kesihatan yang unik. Plan kompensasi dinamik, gabungan orang global dan testimoni para peniaga global. Yang lain semua detail. Ini konsep dia. Kalau you nak sertai sesuatu, you perlu tahu dari segi falsafah dia. Apa konsep yang saya nak utarakan sekarang ini. Ini konsep dia. Okay? Dan kenapa kita berjaya? Kita satu syarikat kecil daripada Malaysia, daripada Ceras, belakang Jaya Jesco, di satu kedai bertingkat. Kenapa sampai ke 60 negara? Apakah kelebihan syarikat ini? You kena tanya diri you sendiri. Jangan tanya kita sama ada kita ada KPDNKK ke, kita ada semua. 3 tahun kalau kita tak ada situ, kita memang dah lama tak ada dah. Jangan tanya benda tu semua. Itu semua dah luput dah lama dah. Sekarang you tanya kenapa kita di 60 negara? Apakah kelebihan kami? Itu yang you perlu tanya. Jangan tanya produk ini boleh ke, tak boleh ke. Itu semua tak perlu tanya. Tanya kenapa kita di 60 negeri? Kenapa syarikat ini berjaya? Soalan you tanya, jawapan dia pun mesti bernas. Okay? Soalan bernas, jawapan bernas. So, kita berjaya sebab 6 sebab ni. Dan ini adalah kejayaan syarikat-syarikat yang baru, macam Uber, syarikat macam Facebook, macam Alibaba. Mereka berjaya sebab 6 konsep ni. Dan kita ikut konsep yang sama. Pertama, kita ada syarikat yang stabil. Mungkin kita tanya ini syarikat baru 3 tahun. Kenapa? Macam mana boleh kata stabil? Kestabilan syarikat itu dari segi dua. Satu adalah dari segi bagaimana syarikat itu di manage ataupun diuruskan. Kedua, apakah keputusan yang kita dapat daripada syarikat itu? Kalau dalam 3 tahun tak ada keputusan yang bagus, tak ada result yang bagus, memang syarikat itu akan lengkok. Kenapa syarikat ini berjaya? Inilah satu dari segi urusan dan dari segi kita punya pendapatan syarikat. Dan ketiga, kita ada produk unggul. Kalau you tengok Kentucky Fried Chicken, KFC, McDonald's, kalau you tengok Mercedes ataupun BMW atau apa jua kereta, apa jua jenis barangan pun, dia ada satu barangan je. Barangan yang unggul. Starbucks coffee dia. So kami pun ada satu je, kita punya produk yang unggul. Lain semua supportive. Produk unggul kita ialah STC30 ini, Supply Total Care. Okay, produk kesihatan unik antarabangsa. Dan produk ini adalah, I panggil dia, wholeness technology. Technology-based wellness product. Okay, produk yang jaga diri kita, jaga kesihatan kita berasaskan teknologi. So, perniagaan kita pun berasaskan teknologi. Produk kita pun berasaskan teknologi. Dan produk ini bukan datang daripada segambut. Bukan datang daripada kepung. Tapi daripada Switzerland, guys. Switzerland.
So produk kesihatan unik antarabangsa dan keempat masa yang tepat. Shakespeare pernah berkata, bukan daya usaha yang kuat you akan berbuat you dapat kejayaan. Tapi dia kata kita perlu adakan sesuatu waktu, window of opportunity kita panggil, jendela peluang. Ini dalam segala perniagaan, walaupun perniagaan macam kita ataupun perniagaan biasa, 3 tahun pertama itulah you boleh jadi jutawan. Kalau you tengok syarikat-syarikat apa pun, semua syarikat yang berjaya dan orang yang berjaya dengan syarikat itu adalah orang yang perintis dengan syarikat itu. So kami sekarang masih dalam waktu perintis. Kita baru genap 3 tahun. 23 September 2020. Okey, kita baru genap 3 tahun. Dan banyak negara lagi kita baru bermula. So kita bagi satu konsep perintis, peluang perintis. Peluang perintis ini ataupun pioneer opportunity ataupun startup. Sekarang budak-budak yang lahir selepas 90-an dia tak nak bekerja dengan orang lain dah. Sama ada dia nak buat startup dia sendiri ataupun dia nak bekerja dengan startup, dapat bukan gaji, dapat keuntungan sebagai partner. Itu budak-budak sekarang lah. Ini konsep ini. Kenapa budak-budak baru-baru yang sertai dengan kami dalam 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun, kenapa dia suka sangat dengan Superlife? Sebab ini startup opportunity di mana mereka jadi peniaga, bukan jadi yang mengaji dengan kita. Okay, so ini satu masa yang tepat. Kalau anda lihat dengan teliti, ini satu masa yang bagus untuk anda sertai. Okay, so powerful. Dan kelima, kita bagi satu peluangan start local go global. Plan dana global, mula di local, menuju global. You boleh mula di kampung anda. Kalau you berasal dari kampung, you boleh di sana. Kalau berladang di sana, kalau di bandar pun boleh, tak kisah. Tapi di sana, you boleh gunakan telefon anda mengelilingi dunia. Itu kelebihan kami. Okay? Kenapa telefon bimbit kita ni pintar? Robert Kiyosaki kata, kalau you ada telefon bimbit, kalau you masih miskin, bukan salah telefon bimbit lagi. Salah kita. Sebab kita tak kenal lebih daripada chatting, lebih daripada bercakap dalam telefon ni dia. Telefon ni ada sekarang ni, hampir 50.4 juta orang. Di dunia ini 7 billion. Tapi di sini 5.4 billion juta orang. Dan di Facebook saja 2.3 billion. 3 atau 4 orang partner saya yang bermula dengan saya, saya tak kenal mereka. Semua datang daripada Facebook. Okay, so sini you ada peluang. Dan Instagram. Dan apa lagi, LinkedIn, macam-macam. Social media, 5.4 bilion. Jadi kita gunakan tu. Dan waktu pandemik ni, ramai dah sertai dengan Facebook. Facebook dah macam sekarang sampai 3 bilion. Okay. Ramai wanita, saya nak repeat ni ya, ramai wanita dah jadi ahli social media sekarang. Ramai budak-budak yang di antara umur 19 tahun hingga 25 tahun. Dah jadi member social media sekarang ni. Sebab mereka tak tahu nak keluar ke mana. So sekarang dia lebih suka di social media. Jadi waktu ni lah kita perlukan sistem ni. Alright? Itu kita gunakan sistem ni. Start local di mana pun anda berada. Dan you go global. Itu kelebihan program kami. Dan kami bukan menolak you ke lautan dan suruh you swimming dengan shark. Tak ada. Okay? Bukan you nak macam-macam tu. Kita bagi you pengajaran. Satu ilmu, ilmu tu penting. Bagi saya ilmu tu yang paling penting. Modal tak kisah, modal kita boleh cari. Tapi ilmu. Perkataan ilmu, dalammu, dirimu. Okey, bagi saya 36 tahun ni saya lebih nilaikan ilmu. Sebab tu saya jadi macam consultant untuk syarikat-syarikat network marketing. Saya juga trainer untuk syarikat-syarikat insurans sebagainya. Itu kelebihan saya. Saya suka nak training, nak tengok orang berubah dalam itu. Okay? So ini perubahan dia datang daripada, kita ada macam Coach Adi pun ada sistem dia. Saya pun ada sistem saya. So walaupun dengan Coach Adi pun, dengan siapa pun, Superlife bagi satu konsep berasaskan pelajaran. Kita bukan berasaskan kejayaan, tapi berasaskan pelajaran dulu. Itu penting.
Robert Kiyosaki kata, kalau you berumur kurang daripada 30 tahun, jangan buat sesuatu untuk duit. Jangan jadi mata duitan. Datang dan sertai untuk berjaya dirian dulu dalam dari segi dalaman dulu. Itu yang penting. Personal development before financial development. Ha, ini kita bagi di sini. Sistem pendidikan unik. Apa yang saya bangga dengan syarikat Superlife ni, kami dari segi pasukan kami dan pasukan coach adik semua, kita yang tentukan segala pengajaran untuk siapa yang menyertai kami. Dan kami bukan tak macam sekarang ni, kami tak kena apa-apa fees pun. Dulu saya kalau buat program macam training untuk syarikat, saya satu jam RM10,000, RM5,000. Itu kita punya charge. Sekarang kita bagi saja sebab kita nak orang berjaya. Lebih orang berjaya di pasukan kami, kami pun berjaya. Okey, itu konsep di sini sekarang ni. So, apa yang you perlu buat, apa yang Zoom sedang buat sekarang ni, yang kenapa saya suka sangat Zoom ni? Zoom ni buat satu paksaan untuk mendengar. Kalau macam biasa, kita tak dengar macam ni. Kita tak dengar. Listen guys. Dengar with your ears one thing, listen is with your heart. Okey, kita listen. Belajar. As you listen, bila you dengar betul-betul baru you dapat belajar. Sebab tu budak-budak di sekolah yang depan-depan dia dengar, dia listen. Yang belakang tu cakap dia tak dengar. So yang depan tu selalu berjaya. Ha, di sini you duduk rumah, you dengar betul-betul apa yang kita cakap, you mesti belajar. Dan lepas tu you akan cintai perniagaan ni. Itu yang penting. Tak kenal maka tak cinta. Dah kenal nak cinta lagi. Itu konsep dia. Okay? So dengar, belajar. Dan you pun akan jadi pemimpin dengan kami. Dan saya ada macam semalam hari itu dalam bahasa Inggeris. Ada seorang yang berasal daripada Nigeria yang duduk di Malaysia selama 5 tahun, 6 tahun sekarang ini. Belajar di sekolah, di universiti di sini. Dalam 8 bulan atau 1 tahun dengan kami, semalam dia buat satu presentation macam ini. Saya pun terkagum tahu dengan apa yang dia capai dalam masa yang singkat ini. Okay, itu yang kita bagi sini. Orang lain nampak. Orang luar negeri nampak, kalau kita di tempatan tak nampak, susah sikit. Okay? So, pelajaran mikro dan ajaran mikro. Micro learning, micro teaching. Kenapa micro? Ini microchips, guys. Telefon ni pakai microchips. Tak perlu kita berjalan, tak perlu kita pergi ke mana-mana. Asalkan kita ada sini, kita mengajar melalui sini, kita belajar dari sini. Micro learning, micro teaching. So, ini adalah kerjaya. Kalau saya betul-betul bercakap ni, saya selalu bercakap dengan ini slide ini saja. Cukup. Okey, saya kalau you nak kawan you, sertai you, slide pertama ni, slide kedua ni cukup. Lain semua dia dapat cari di mana. You Google, you YouTube tentang semua ni you dapat. Yang you betul-betul nak jual mereka, nak mereka sertai you adalah slide pertama ni, slide kedua ni. Cukup. Lepas tu, dia nak ke tak nak ke, tu pulang pada dia. Tu pulang pada dia. Tak perlu you paksa orang. Okey. Konsep kami adalah some will, some won't, so what, share more. Itu je. Okay. Now, apa yang you akan dapat dalam sini? You see, dari segi orang yang belakang syarikat kami ni, ini penting. Ini penting you tahu. You dapat tahu. Ataupun you perlu tahu. Pertamanya, pengasas kami. Mr. Lightech Ken. Dia asalnya daripada Melaka. Keluarganya 10 orang dan bapaknya driver taksi. Kalau driver taksi, anak seramai 10 orang, you tahulah. Itu bukan keluarga kaya. Saya berasal daripada estate, keluarga saya pun sampai 10 orang. Orang tua-tua dulu, dia tak ada hobi lain. Okay? So, kita ada ramai. Sekarang ni kita sampai satu ke dua, itu je. Tapi dulu dia anak ramai, anak-anak. Dan dia pun 10 orang, bapak saya pun 10 orang. Tapi apa yang jadi? Dia orang tahu apa tu kesakitan, apa tu kemiskinan. So orang yang kenali kemiskinan, bila orang miskin datang, dia nak bantu. So itu yang saya dapat daripada diri dia sendiri. Okay, dia memang kalau dia pergi ke Afrika, sekarang kita start, kita walaupun syarikat Malaysia, kita bermula di Afrika. Dalam 3 tahun ni, sebab COVID-19 ni dia tak dapat pergi dah. Dalam 2 tahun dia dah pergi ke 7 kali ke Afrika saja. Dan bila dia pergi Afrika, dia suka dia. Dia selalu nyanyi satu lagu tau. Super life come, money come, poverty go. Super life come,
money come, poverty go. Nah, itu yang Jamaica suka dia. Kita bawa dia ke India, orang dia India pun suka dia. Dia kata dia tak pernah tengok pengasas macam ni. Dia tak pernah tengok ICO macam ni. So itu penting untuk diri kita. Bila saya dapat kenali syarikat ni, saya perlu bagi ucapan terima kasih kepada penaja saya, Dato' Kamraj. Dia yang kenalkan perniagaan ni. Dia yang beritahu saya ini Super Life. Lepas tu dia tak nak buat apa pun tak kisah bagi penaja saya. Sebab dia saya kenali Super Life. Orang yang pertama dalam syarikat ni yang saya dapat kenali, saya dapat tengok adalah pengasas ni. Sebab saya beritahu dia, saya bila dia tunjuk saya plan semua, saya kata okay, everything is okay. But I want to see the founder first before I want to start. Itu yang saya nak. Dan saya bangga dengan dia. Saya beritahu saya bawa sampai 7 orang. Saya dengan isteri saya dengan 5 orang kawan, kita pergi jumpa dia. Waktu itu tak ada produk, tak ada syarikat lagi, baru nak renovation lah macam-macam. Tapi saya nampak dengan dia, saya beritahu wifi, syarikat ini mesti akan berjaya. Sebab orangnya ada apa ni, aura yang baik. Itu penting. Dan dia juga CEO kami. Ada orang yang mengasaskan syarikat, tapi dia bukan good CEO. Syarikat lingkup. Niat dia baik. Dapat niat yang baik pun tak baik kalau tak ada urusan yang baik. So dia adalah niat pun baik, urusan pun baik. Sebab tu syarikat ni berjaya. Dan dia, orang yang dia apa ni bawa sebagai dia punya director, bukan sembarangan orang dia. Macam Paul Nair ni. Paul Nair ni orang Malaysia. Tapi dia belajar di Oxford, London. Okay, Oxford, London. Strategist dan financial. Itu penting. Dan mula-mula bila Mr. Ken bawa dia ke syarikat kami, Mr. Ken bayar dia sampai RM100,000 sebulan. Sebab bukan untuk diri dia, sebab kepintaran dia. Sebab tu syarikat ni dah banyak menang. Okay, anugerah-anugerah luar negeri. Okay. Dan kedua ni, Harry. Harry ini, saya panggil dia Harry 24/7. Dia COO. Okay, operasi pun penting tau. Syarikat itu penting, operasi itu pun penting. Dan waktu anytime, macam lepas ni, malam ni pun saya ada Zoom meeting dengan dia. Sebab kami nak bercakap tentang operasi-operasi syarikat, negara-negara yang kami sedang masuk sekarang ni. Okay, so itu Harry T. Kenapa dia penting? 95% daripada syarikat perintis tak nampak hari tahun kedua. 95%. Cuma 5% saja. Kalau you masuk dengan syarikat yang 5% tu yang dapat berjaya sampai 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, itulah di situlah you dapat bukan saja jutawan, you dapat kekal dengan syarikat tu. Macam Alibaba. Waktu Alibaba diasaskan oleh Jack Ma, tukang penyapu dia sekarang dah jadi jutawan. Ini peluang dia, okay? So ini Harry T. Dan lepas tu Leo. Leo ni tadi saya beritahu you syarikat ini berasaskan teknologi. Leo ini CTO, technology person. Umur dia 30 tahun dia sekarang ni. So setiap individu ini ada kepakaran dia sendiri. Dia boleh nubuhkan syarikat tersendiri. Sebab sekarang ni dia gabung aura untuk bagi kita satu syarikat yang super management, super pengurusan. Okay? Now, itu dah saya ceritakan pada you. Kenapa? Macam mana kita market syarikat ni? Itu yang you kenal tahu untuk diri you. Macam mana saya dapat, okay, Dr. Mahal, segala okay, saya agree. Macam mana saya nak buat duit sekarang ni? You perlukan satu konsep dan konsep ini you kena share pada kawan-kawan. Kawan-kawan dalam telefon kamu, kawan-kawan dari sekolah kamu, kawan-kawan kamu. Just berkongsi saja. Okay, siapa nak dia akan dapat. Siapa cepat dia dapat. So perkongsian sekarang ni tak terhad pada keluarga you, tak terhad pada kawan-kawan you. Sekarang ni terbuka untuk seluruh dunia melalui telefon anda. Itu je. Dan sebab dia seluruh dunia, peluang untuk dapatkan dua orang. Cuma dua orang je you perlukan. Satu kumpulan A, satu kumpulan B. Dua orang je. Dan untuk dapatkan dua orang tu sekarang lebih bagus sebab seluruh dunia. Dalam dunia 70 juta orang ni, 70 bilion orang. Takkan kita dapat dua orang. Okay? So itu perniagaan global. Mulakan lokal, mulakan di mana saja. Walaupun you di kawasan yang terpencil sekali, tak kisah. You boleh mulakan dari situ. Asalkan you ada telefon pintar ni. Okay, pintar ni. Dan menuju global. Dan
bila kita mula di tahun 2017, 3 tahun yang lepas, kami kenali orang yang setai kita technopreneurs, technopreneurship. Apa itu technopreneurship? Di dalam bahasa Inggeris, entrepreneur itu adalah usahawan. Usahawan. Bila saya keluar daripada income tax, saya bekerja 8 tahun di income tax, dan saya buat keputusan untuk keluar daripada income tax untuk berusaha sebagai usahawan. Saya dikenali dalam bahasa Inggeris, entrepreneur. So 36 tahun yang lepas, waktu umur saya 22 lebih, saya bila keluar 27 tahun, umur saya 27 tahun. Bila saya keluar tu, saya dikenali lagi entrepreneur, usahawan je. Tapi kalau sekarang saya di income tax, saya keluar daripada income tax, saya bukan lagi kenal sebagai usahawan, e-usahawan ataupun teknopreneur. Usahawan berasaskan teknologi. Itu yang kita keluarkan daripada konsep kami ini. Ramai. Ada seorang budak tu, waktu dia sertai kami, umur dia 20 tahun dia. Dia gagal. Semua SPM gagal. Memang gagal. Semua kosong. Dia selalu bercakap, dia kata, saya pakar kosong. Tapi dia masuk program kami, sekarang ni umur dia 23 tahun. Dah beli, apa ni, budak-budak yang mula-mula suka nak kereta kan. So dia beli Audi yang baru, dan dia dah beli rumah untuk, dia asalnya daripada Gombak, kan dia beli rumah dekat Rawang, dan baru-baru ni dia beli rumah 1.2 juta untuk mak dia, mak bapak dia. Okay? Baru umur 23 tahun. Sebab dia jadi teknopreneur. Kenapa teknopreneur? Dia bukan pintar dari segi bisnes ni. Baru keluar dari sekolah. Dia kata apa ni, cap jari pun belum basah lagi, belum kering lagi. Tapi dia sekarang ni sebab teknologi ni. Dia setai sini, dia kenali seorang kawan daripada Facebook, dan budak tu daripada Ghana. Sekarang dia dah bawa ke syarikat sampai 26 negara dalam waktu yang singkat. Itulah kelebihan program ini. Okay? Dan 2020 ini kita panggil orang yang sama Zoompreneurship. Okay, teknopreneur itu adalah hak dia sebab kita gunakan WhatsApp saja. Zoompreneur ini lagi bagus. Sebab saya bukan saja kenal orang dari segi cakapan, saya boleh nampak dia. Saya boleh bergaul dengan dia. Lebih cepat kita dapat kawan-kawan dengan saya kita. Sebab tu kita macam Coach Adi dengan saya, cepat kita dapat pangkat kita. Sebab Zoompreneur ni. So kalau you melihat ni dengan lebih teliti, anda mesti berjaya dengan kami. Okay? So you mesti dapat duit lumayan ni. Siapa tak nak duit lumayan? Ada orang kata saya tak suka duit. Ada tak? Semua orang suka duit. Semua orang perlukan duit waktu ni. Duit yang cepat. Bukan duit yang tak halal. Duit yang halal dan cepat. Dengan cara bantu orang jadi lebih kaya daripada kita. Dan cara mudah. Kenapa mudah? Telefon mudah. Telefon bimbit. Sebab tu yang mudah. So kita gunakan konsep Uber. Dulu kita nak taksi tu bukan mudah tau. Susah sikit. Kita nak keluar dari rumah, panggil sampai 10 taksi, baru satu taksi akan berhenti. Lepas tu kita kena berbincang dengan dia, dapat harga yang bagus dan tepat, baru kita dapat taksi tu. Tapi sekarang ni, saya bila duduk di rumah, saya gunakan apps di sini, panggil Grab atau dulu Uber, Grab, saya boleh keluar ke mana pun. Saya tak nak driver tu, saya tak suka driver tu pun, saya boleh tukar. Di mana saya gunakan teknologi tu? Di sini. Okay, so teknologi daripada telefon, dan saya boleh dapat taksi, secara cepat. So, duit cepat. Dan lumayan, kenapa? Sebab saya boleh pergi ke seluruh dunia. Okey, saya boleh tanpa gunakan kapal terbang. Saya boleh pergi ke mana-mana di dunia. Itu kelebihan telefon kita ini. Okey. Dan satu lagi, bila you ada Uber, you ada phone tu, you dapat Grab, itu taksi, ada masanya you tak ada duit, you bawa Grab. Sekarang saya tengok ramai yang datang ke, saya duduk di kondominium ini, ramai yang datang daripada macam-macam, Lala Mufla, itu semua bukan orang muda-muda. Orang yang dah 40 tahun, 50 tahun, lepas hilang kerja, dia orang buat kerja macam itu. Tapi di sekarang ini, kita boleh kenalkan mereka cara yang mudah. Tak perlu keluar daripada rumah. Okay, be safe, be home, make money. Dan kita panggil ini globalization. You tengok perkataan kecil ini, globalization. Dalam tangan you, globalization. Dalam tangan you, networking. Okay, dalam tangan you kapal terbang. Kapal terbang tak boleh dapat terbang sekarang, tapi you dapat terbang. Okay, dalam tangan you.
Dalam tangan you transportation, travel, semua dalam tangan you sekarang ni. Kalau you tak dapat nampak benda ni, dan duit tak akan nampak you. Itu konsep sekarang ni. Okay. Now, apa perlu kita buat? Franchise dia simple saja, bukan satu scientific, bukan satu yang ekonomi yang tinggi, tak perlu. Tak perlu pergi belajar. Kalau you nak jadi doktor, kena belajar sampai 10 tahun, 14 tahun. Kalau nak jadi lawyer, kalau jadi accountant, kita kena belajar. Tapi ini konsep dia simple. You beli franchise. Orang tak suka jual, tapi dia suka beli. Siapa di sini yang tak suka beli? Semua suka beli. Dan kalau you tengok ni kedai emas sekarang ni, wife saya itu pergi ke kedai emas, dia kata, mana ada kegawatan, mana ada COVID-19, mana ada ni. Sebab ramai tak dapat masuk dalam kedai emas tu. Ramai. So, bila-bila masa pun orang suka beli. Jadi kami tak suruh orang jual, kami suruh orang beli. So, beli franchise. Kenalkan franchise. Dan bantu mereka kalau dia nak buat betul-betul, nak buat berjaya dengan kamu. Tiga orang akan datang untuk beli franchise ni. Satu nak datang, nak jaga kesihatan dia. Dia nak awet muda, nak jaga kesihatan dia. Umur saya 58. Bila saya start ni, 56. Saya lebih muda, nampak lebih muda daripada 56. Okay? So, bila dia jaga awet muda, mungkin dia nak tu. Ada yang sakit, mungkin dia ada kencing manis lah, macam-macam. Dia nak untuk tu. So, dia nak jadi pengguna. Biarkan. 97% daripada dunia ini adalah pengguna. So, kumpulan yang pertama adalah pengguna. Yang kedua tu nak jadi macam jual-beli. Dia nak jadi retailer. Mungkin ada beauty center. Okay, dia ada pusat kecantikan. Mungkin dia doktor. Mungkin dia ada macam alternative doctor. Okay. So, dia orang nak beli barangan daripada kita. Dia nak take care dia punya pelanggan. So, itu kategori kedua. Kategori yang pertama ini, yang kita suka, yang kita perlu dapat cari, adalah dua orang yang nak betul-betul nak jadi usahawan dengan kita. Itu je. So, ada yang pertama pengguna, kedua penjual, yang ketiga usahawan. Yang kita nakkan tu usahawan tu. Yang kedua ni, yang nak jadi pengguna dengan nak jadi penjual tu bukan kerja kita. Itu bukan responsibility kita. Itu responsibility syarikat. Dulu memang responsibility saya. Dulu macam 36 tahun dulu, saya bawa motosikal lepas income tax, saya bawa motosikal pergi ke apa ni macam perkeliling, flat perkeliling tu. Saya parking motosikal saja, budak-budak itu akan datang lari, panggil mak mereka, mak, orang jual ubat dah datang dah. Itu dulu. Sekarang kalau saya suruh budak-budak baru ni jual ubatan macam tu, mesti mereka nak bunuh kita. Jadi konsep dia very simple. You daftarkan mereka sebagai ahli super life. Dan mereka akan gunakan keahlian itu untuk jadi pengguna ataupun untuk jadi penjual atau menjadi usahawan. Bila mereka nak jadi usahawan itu yang kita perlu bekerja secara berkelompok. Okey, itu konsep dia. Dan konsep yang kita gunakan, trend yang kita gunakan online. Sekarang semua orang online. Bila COVID-19 ni, online itu lebih penting daripada offline. Dan kedua, direct selling. Apa tu direct selling? Direct selling ini ada macam-macam nama dia. Jualan langsung, MLM dan macam-macam nama. Tapi saya tak suka MLM, saya tak suka perkataan direct selling. Nama asas yang pengasas konsep ini yang dia beri 75 tahun dulu adalah friendship marketing. Itulah nama asas dia. Usahawan antara kawan. Okay, friendship marketing. Bila dia mula? Tahun 1945. Waktu kegawatan ekonomi, waktu pandemik, lepas Perang Dunia Kedua. Dan dari situ sampai sekarang, ramai jutawan yang diwujudkan daripada konsep ini. So, itu yang kita kenalkan. Tapi sekarang ni kelebihan dia sebab teknologi ini. Okay? Dan apa yang mereka jual dari zaman tu dulu? Daripada zaman yang 75 tahun dulu, mula-mula vitamin C. Lepas tu dia gunakan apa tu? Dia kolostrum lah, macam-macam. Sekarang ni kita pergi ke yang asas sekali untuk bantu sel-sel kita. Okay, so I akan ceritakan nanti. So ini yang kita bagi you, franchise concept. Very simple concept, okay? Tak perlu you bimbang. Okay, dan apa yang you akan dapat? Real-time income. Apa tu real-time income? Pendapatan serta-merta. Okay, kita perlukan duit serta-merta sekarang ni. Cash is king. Okay, kedua kita akan dapat
pendapatan harian. Kita tak cukup tau pendapatan sebulan sekali, tak cukup. Kita nak pendapatan harian. Dan kita nak pendapatan pasif. Siapa yang suka kerja setiap hari? Saya pun tak suka kerja. Okay? Saya nak enjoy life. Semua orang nak enjoy life. Kalau semua orang suka bekerja, you tahu tak, 35% daripada sakit jantung ataupun heart attack berlaku pada hari Isnin. Kenapa? Orang tak suka balik kerja. Okay? So sekarang ini kita bagi satu konsep di mana you dapat pendapatan serta-merta, pendapatan harian dan pendapatan pasif. Siapa tak nak? Itu konsep kami. Okay? Dan kita ada 4 package. Package yang you anda, bukan macam dulu tau. Jangan terfikir macam dulu. Tak perlu jadi stockist, tak perlu ada stock-stock. Itu bukan kerja kita. Itu zaman dulu, zaman kuno. Zaman moden, zaman teknologi ni, you jadi ahli. Keahlian yang pertama adalah yang keahlian yang terunggul. Okay, gaya, mutu dan terunggul. Adalah keahlian super. 4,500. Sekarang jadi golf member pun berapa dah? Sini 4,500 je. Itu yang pertama. Kalau you tak dapat ataupun tak berupaya untuk 4,500, you boleh ambil package yang kedua. Package Supreme. 1,800. Kalau you tak berupaya yang tu, you boleh ambil package yang ketiga. 450. Kalau you tak berupaya untuk ni, you boleh ambil package yang keempat. 250. Kalau you tak berupaya tu, you kena tengok cermin you dan tanya diri sendiri. Bila lagi you nak cakap tak ada duit, tak ada duit. So, kita bagi untuk semua, peluang ini untuk semua. Saya suka bidang ini. Kenapa saya berkecimpung dalam 36 tahun dan juga jadi pemidatu dan sebagainya? Sebab inilah, orang biasa pun. Kalau saya tak sertai ini, saya masih biasa dengan income tax lagi. Mungkin dalam 2 tahun saya akan retire. Orang pun tak kenal saya. Orang income tax je yang kenal saya. Tapi di sini, saya dapat orang luar negeri pun dapat kenal saya. Okay, so orang biasa pun boleh jadi luar biasa di sini. So package dia yang paling bagus, paling unggul, kalau you tanya Coach Adi ke macam-macam pun, ialah package super. Okay, cuma yang tak dapat baru you tengok package lain. Apa yang you akan dapat serta-merta? You akan dapat produk kesihatan, kekayaan kesihatan serta-merta yang STC 30 ini, yang you perlukan buat masa kini. Seluruh keluarga perlukan. You akan dapat untuk 10 bulan. 4,500 you punya modal. Yang produk ini adalah 5,850. Jadi tak rugi. You ada nilai dia serta-merta. Perniagaan lain, kita masuk modal. Katakan you buka gerai burger ke apapun 5,000, 10,000. You bukan dapat serta-merta dia punya modal dia. Dia punya balik modal tu. You kena berusaha. Ada yang tak dapat langsung. Di sini you akan dapat dalam bentuk produk ini. Okey. Kalau yang 1,800 you akan dapat untuk 4 bulan. Kalau 450 untuk 1 bulan. Kalau 250 untuk 15 hari. Jadi you ada nilai untuk modal tu. Dan satu lagi kita ada konsep Uber ni. Kalau you beli macam ni, you nak yang hampir dengan produk kami, mungkin you beli daripada farmasi ke, dari kedai ke, you akan dapat barangan ni, tapi you tak dapat yang ini. Point, produk point ni you tak dapat. Okay, you terdapat konsep Uber di sini. Di sini kita ada konsep Uber dia. Kalau you datang super package, ada 1,000 PowerPoint, product point. Okay, ataupun 20 unit. 400 product point, 8 unit. 100 product point, 2 unit. 50 product point, 1 unit. Dan kalau you sertai dalam super package ini, pendapatan bulanan tiada had dia. Okay, tanpa had. Yang Supreme ini, 86,670. Yang 450 ni 18,900. Dan package yang kecil sekali starter ini 6,345. Saya suka hari Khamis ni sebab saya dapat tengok ringgit Malaysia. Hari-hari yang lain saya selalu dengan USA. Kadang-kadang saya lupa ringgit kita pun. Okey, sebab ringgit Malaysia dia 6,345. Jadi budak sekolah pun, budak yang belajar di sekolah daripada universiti pun setiap kita boleh dapat pendapatan macam ni. Okay, so itu terpulang pada anda. Kalau you nak start kecil, boleh kecil. Dan pun you start besar, you nak besar pun terpulang pada you. Alright? Package super adalah package yang terbaik untuk pendapatan maksimum. Okay? Apa yang you dapat? 8 manfaat dia. Okay, 7 bonus.
Manfaat pertama, produk kekayaan kesihatan, okey, dan kesihatan diri, okey. Bonus penaja, bonus roll up, bonus pendaftaran, bonus kemajuan, bonus uni level, bonus pairing, pembelian semula, insentif pangkat, okey, ataupun bonus kerang global. Dan kita bagi you free training system macam saya kata tadi lah. Kita ada training system. Saya daripada kami, Dominator Business School, dan Coach Adi, dia ada sistem dia tersendiri. Sekarang kita bergabung Aura, pasukan lain tapi bergabung Aura. Itu yang kita selalu syorkan di sini. Alright? So, seorang yang jutawan, kalau yang ambil jutawan di luar negeri, di Malaysia pun, semua jutawan mesti ada at least 7 perniagaan dia. Kalau anda nak jadi jutawan, kita perlu ada at least 7 jenis pendapatan. Okay, untuk jadi jutawan. Now, keunggulan produk ini, biasanya pakar produk itu Dame Ramzia, tapi Dame Ramzia baru kembali daripada Perlis, dia letih sikit, tapi saya cuba, okay, jadi pakar macam dia sikit. Apa kelebihan produk kami? Isi, kita perlu jaga dari segi selular, okay, sel kita itu penting. Kita dibentuk, yang kita nampak itu bukan diri kita. Yang tak nampak itulah kita. Kita ada juta-juta, beribu-ribu, juta-juta, infinite number of cells dalam badan kita. Dan cells ini bekerja di antara satu sama lain, dan cell itu adalah penting. Dia macam bateri untuk kita. You tengok dalam perkataan bahasa Inggeris, cell diri kita pun kita panggil cell, yang bateri kita pun kita panggil cell. Dry cell or white cell. Jadi, tiap-tiap pagi kita bangun, kalau Tuhan bagi kita nafas, kita boleh lafaz. No nafas, no lafaz, guys. Nafas itu adalah RON 97, RON 95 ataupun RON 100. Itu Tuhan bagi kita. Pagi ini kalau Tuhan kata saya tak nak bagi nafas pada dia, dalam bahasa Hindi kita panggil Hangama Hogaya. Nothing can happen. So yang penting itu adalah nafas kita. Jadi Tuhan dah bagi kita nafas pagi ini. Macam mana badan kita pagi itu? Itu yang penting. Macam you dah ada petrol. Malam tadi you dah letak petrol dalam kereta you. Pagi you start, kereta tak nak start dah. Macam-macam you buat, you tak nak start. Petrol penuh. Tapi kenapa tak start? You check, bateri dah kaput. Bateri dah habis 2 tahun dah kaput. Macam tu juga kita. Walaupun Tuhan dah bagi nafas kita, semua orang dapat nafas yang sama tau. Kalau tak silap saya, 24,000 ke 23,000 nafas dalam sehari. Okey, dalam sehari Tuhan dah bagi. Dah ada, walaupun you kaya ke, muda ke, you apa bangsa ke, tak kisah. Semua orang dapat nafas yang sama. Tapi cara kita jaga badan tu, dan nafas tu akan bantu. Okey, so badan kita macam gitar, macam drum. Badan kita macam kereta, macam motosikal. Kalau you tak buat maintenance, tak buat dia punya penjagaan, walaupun dapat nafas, you dapat bergerak dengan lega. Okey, itu penting. Pagi-pagi saya bangun, saya mesti bangun mandi pagi. Lepas tu saya mesti ada kena 10 minit cahaya matahari. Mesti letak ni, letak bawah lidah saya, mesti. Ha, kalau saya tahu, kalau saya buat tu, saya boleh dapat 25 jam sehari, bukan 24 jam. Okey, so usaha tu datang kepada diri kita sendiri. Macam mana kita nak jaga diri kita? Kenapa bagi barang kita kepada doktor dan sebagainya? Kalau Tuhan dah bagi kita nafas, kenapa kita tak jaga diri kita? So sekarang kesedaran yang orang dapat adalah kesedaran yang badan itu adalah milik kita, badan itu kita kena jaga. Roh itu adalah milik Tuhan, badan kita milik kita. Dan kita kena jaga badan kita. Kalau badan itu sakit, masalah dia, sebab dia adalah kita. Hari ini saya jaga badan kita, besok saya akan sihat. So kita ada satu produk yang datang daripada organik, youthful health and longevity. Ini bukan produk untuk orang sakit. I repeat, ini bukan produk untuk orang sakit. Ini adalah produk untuk orang yang tak nak sakit. Okay? So, yang nak jadi awet muda macam Dame Ramzia. Okay? Macam Coach Adi. Okay? So, itu youthful. Healthy, longevity. Itu penting. Dan penjagaan selular. Itu yang penting. Keduanya, penjagaan usus. Walaupun you dah ambil produk ini, tapi kalau tak jaga usus you, masalah. Sebab 80% daripada immunity adalah dalam usus kita. So usus tu penting. Waktu kecil saya dulu, mak saya akan mengejar saya dalam di seluruh rumah untuk bagi saya sesuatu untuk keluarkan apa ni untuk clean apa ni usus. Dulu dia selalu buat tu. Sekarang kita tak pernah buat macam ni.
Tapi kita makan lebih. 24 jam kita makan. Dulu kalau kita makan nasi lemak untuk waktu pagi, sekarang bila-bila malam pun kita makan nasi lemak. Okay? So, ini penting. Kita kena jaga usus kita. Ada seorang Anthony Robbins, the greatest motivator. Dia pernah berkata, kalau you ada apa ni BMW, jualkan BMW. Kalau ada rumah yang mewah, jualkan rumah mewah you. Beli juicer, buat jus tiap-tiap hari dan minum jus sebab you kena jaga usus you. Sekarang ni tak perlu jual BMW, tak perlu jual apa-apa. You beli je SSC15 ni, seminggu dua kali cukup dah. Kalau you ada masalah, macam masalah constipation, okay, dalam apa ni sembelit, okay, ada masalah macam tu baru kita ambil lebih. Kalau tidak, okay. Alright, so ini produk kami. Dan kalau produk ini ada 6 ingredient, produk SSC15 ada 10 ingredient. Semua daripada organik. Okay, so saya syorkan produk ini juga. Dan kalau you ambil dalam 3 tahun ni, dengan produk ini saja kita dah pergi 60 negara. Di Malaysia kita ada produk ini dengan ini. Okay? Dan produk ini sedang diubahsuaikan, kita nak sertai untuk jaga badan juga. Kita nak sertai satu untuk kita panggil SSC 15 plus, di mana ia akan bantu you untuk kurangkan you punya weight, okay, berat badan. SIC, apa tu SIC? Ini untuk masa kini ini penting. Yang kedua ni dah cukup dah untuk kita. Tapi kenapa kita nak ini? Ini booster. Sekarang dari segi environment kita memang tak guna. Tak guna di depan kita. COVID-19 lah macam-macam. So kita perlu jaga kita dia. Kita kena booster. Dalam kereta you ada sistem radio you. You ada booster kan? Ini booster untuk you. Ini pun kita gunakan moringa lah macam-macam. All semua organic. Dan ini sekarang memang laris. SIC ini. Selalu habis stok. Okay. Dan keempat, esensi. Ini jaga diri kita dalam dalaman dan jaga kita untuk apa ni, immunity. Sebab better immunity. Sekarang you tengok ni. Live more with better immunity. Okay. COVID-19 tak kisah. Sama ada you presiden ke, you prime minister ke, you ratu ke, tak kisah. Asalkan you ada immunity yang bagus, dia tak attack you. Okay, so kita gunakan ini untuk jaga immunity. Tapi kenapa kita perlukan esensi ini? Tadi saya kata kita perlukan telefon ni. Ada orang keluar rumah, mungkin dia lupa isteri dia, lupa suami dia, tapi dia tak boleh lupa telefon dia. Telefon selalu dalam saku. Mesti ada telefon. Sebab tu kita panggil telefon bimbit. Tapi ada banyak masalah sebab telefon ni. Sebab radiasi. Malam suami telefon di charge, suami sebelah satu dan isteri sebelah kiri. Tapi radiasi attack kita tak kena. Okay, so ini yang banyak masalah kita sekarang ni. Dan kita ada banyak benda-benda elektrik di rumah. Dari microwave sampai yang komputer ini. Kenapa saya gunakan cermin mata ini? Sebab komputer ini pun ada radiation. 2 jam saya duduk dengan macam ni, ada radiation. Lampu ni ada radiation. Di Malaysia, memang radiation kita tinggi. Radiasi kita tinggi. Orang Jepun yang nak beli rumah di Malaysia, dia pergi beli rumah di Andau Rumpin ataupun di Pahang, di Dalaman. Dia tak beli di Kuala Lumpur. Sebab radiation kita tinggi. Jadi kita ada satu konsep esensi ini, super neuron care. Ini penting. Neuron care ini adalah dalaman kita dari segi nerve system kita. Orang dapat stroke ke macam-macam ni sebab dia punya nervous system tak bagus. Kita ada produk ini, penjaga neuron. Fantastic produk. Jadi kita kalau tengok, kita semuanya untuk kesihatan. Kita tak suruh you jual barangan di sini. Kita suruh you jaga diri you sendiri. Okay? Now, apakah pendapatan yang you akan dapat? Pendapatan pertama yang you akan dapat adalah bonus penajaan. Macam saya beritahu tadi, you kena kenalkan pada kawan you. Kenalkan, bukan jual. Just kenalkan. Kita suka viral kan? Orang kata yang COVID-19 ni dia dapat kuasanya sebab WhatsApp kita. Sebab banyak kita ada berita je kita WhatsAppkan pada semua. Orang dah takut. Bila takut, immunity dah kurang, COVID masuk. Okay? Bila immunity, bila stress dah tinggi, immunity mesti kurang. So, bila dia baca WhatsApp yang semua negatif, mesti dia punya stress dah ni. Oh, dia takut dah. Bila dia takut, COVID-19 mesti attack.
Okay, so sekarang saya nak you viralkan sesuatu yang bagus untuk kita. Eh, jangan bimbang, ada Super Life. Super Life dah berjaya, dah ramai orang Melayu. Super Life, life is super. Macam-macam you boleh viralkan. Okay, so apa yang kau dapat? Kalau orang, kalau yang datang dalam package 4,500 sebagai super, katakan orang masuk dalam package starter, RM250. You akan dapat RM67.50. Kalau orang masuk dalam package 450, you akan dapat RM135. Kalau orang masuk dalam package supreme, you akan dapat RM630. Kalau orang masuk dalam package macam anda sendiri, you akan dapat RM1,575. Hampir 35% you akan dapat. Itu yang kita suka. Dan waktu kegawatan ni, waktu ke mana masalah kewangan ni, ini yang penting. Dan kita salah satu daripada syarikat yang bagi yang paling tinggi komisen kita. Okay? Dan mentor saya bagi dari segi financial freedom adalah Bob Proctor. Bob Proctor yang asaskan, yang pengasas pada law of attraction pernah berkata, kalau you nak keluar daripada masalah kewangan you, carilah profession ataupun kerja-kerja yang dapat bukan gaji tapi dapat commission. Di sini you masuk pun dari segi commission pun you berdapat. Saya tahu seorang wanita dalam Super Life ni, dalam sebulan dia jual 12 super. 12 4,500 package ni. Kalau dia dapat 4,500, ambil 10 lah, jangan pergi 12. 1,575 kena dapat 10 berapa? 15,000. Itu kelebihan komisen kita di sini. Okey. Kalau you package yang kedua, you akan dapat 67,50, you akan dapat 135, you akan dapat 630. Hampir sama, ataupun sama. Tapi untuk super package you tak dapat 1,575 sebab package dia kurangan. Lebih super ni lebih besar daripada supreme, you akan dapat 720. Begitu juga kalau you datang dalam package 450, you akan dapat 6750, you akan dapat 135, you akan dapat bukan 630, 270. Sebab supreme tu besar daripada star. Dan untuk super package, you akan dapat 360 je. Sebab supreme tu lebih besar daripada star. So package besar, pendapatan besar, package kecil, pendapatan kecil. Dan package yang paling kecil sekali, you akan dapat 56.25, 67.50, 135, 180. So, itu terpulang pada anda. Saya suka ada kawan kita, nama dia Nasuha. Dia selalu tanya, bila dia buat program macam ni, dia bercakap tu dia tanya, yang nak masuk program ini sekarang ni, yang kaya tu perlu datang dalam 4,500 ataupun yang miskin. So biasa dia kata yang kaya mesti datang 4,500, yang miskin tak ada duit macam mana datang. Tapi dia selalu kata, saya suka psikologi dia. Dia kata yang miskin itu yang perlukan duit. Kenapa yang kaya tu nak jadi kaya kan kaya lagi? Yang miskin itu yang perlu datang 4,500. You perlukan cari 4,500 tu datang dalam program ini. Cari, jangan curi. Okey. Kalau you dapat cari duit tu dan setai dengan modal macam tu, you akan dapat cepat. Yang paket yang kecil, you akan dapat, tapi ambil masa lagi. Tutup pelan-pelan anda, okay? Kami syorkan, you datang dalam paket tu. Apa akan you akan dapat kalau you datang dalam paket 4,500, okay? Sebelum tu saya dapat satu pendapatan untuk paket yang 4,500, you akan dapat key-in bonus. Untuk daftarkan orang je, syarikat akan bagi you duit. Sekarang ni semua orang boleh daftarkan orang. Kalau you datang paket yang kecil pun, you boleh daftarkan orang. Dulu kalau saya nak daftarkan orang, saya bawa borang tu pergi ke syarikat. Sekarang saya tak perlu. Saya ambil telefon saya, dalam masa 3 minit, 3 step, saya dah daftarkan orang. Untuk itu syarikat akan bagi saya duit ekstra. Duit ekstra daripada duit penajaan tu. Kalau orang setai dalam package starter ini, saya akan dapat RM6.75. Kalau saya dalam package star, saya dapat RM13.50. Kalau datang package supreme, saya akan dapat RM4. Kalau dah dalam paket super, saya akan dapat 135. Ini bagus. Kalau 10 orang masuk dalam paket siapa, saya akan dapat 1,350. Itu paket income yang ekstra. Tapi you perlu datang super package. Okay? Now, kenapa kita suka program ini sangat? Pendapatan serta-merta. RM100 masuk dalam sistem kamu, dalam wallet kamu, RM85 you boleh gunakan dengan serta-merta. Dan duit serta-merta itulah orang perlukan sekarang ni. Duit bantuan daripada mana-mana pun, walaupun yang dapat dalam RM500, habis cepat. Tapi di sini tiap-tiap hari boleh dapat dalam 85% serta-merta.
15% akan masuk dalam gift point. Dan gift point ni boleh guna untuk travelling. Okey, daripada 15% atau 7% dia boleh gunakan untuk beli barangan ataupun dia boleh beli travelling dengan kita. Last year kita pergi Istanbul, kau cari saya, isteri saya, ramai orang lagi. Kita pergi ke Istanbul. Okey, semua dah daripada mata gift ni, apa ni, mata hadiah ni, okey. Dan Bangkok. Awal tahun ni sebelum lockdown ni kita pergi Bangkok. Dan tahun depan kita akan pergi Dubai. Okey, kita kata Januari 2021, tapi mungkin lepas lockdown ni kita akan pergi ke Dubai, guys. And itulah konsep ni, konsep Google. Kalau you kerja dengan Google, bukan saja dapat gaji dari segi rumah, dari segi creator, semua yang dia akan jaga untuk diri you. Macam tu juga di sini. Either you use your pocket dollar or you can use the company dollar, guys. Okey, itu konsep kami di sini. Now, kenapa kita syorkan you datang, satu lagi kita syorkan datang dalam super package ni, complete package. You ambil 4,500 package tu, you akan dapat international business account. Okey, account untuk perniagaan international, global. You akan dapat ID dan password. You akan dapat key in bonus. Orang lain tak dapat key in bonus ni untuk daftar orang. Dan you akan dapat pendapatan tak terhad tiap-tiap hari. Kalau pendapatan tak terhad tiap-tiap hari, pendapatan bulanan pun tak terhad. Dan you akan dapat wellness technology product. Okay, produk unik untuk jaga kesihatan diri you. Dan produk ini memang bernilai 5850. So ini kelebihan package franchise ni. Okay, super package. Dan ada juga pulangan modal. Isi kalau saya dapat balik pulangan modal, sama ada saya berjaya ataupun saya belajar. Saya tak rugi. Dalam perniagaan lain, walaupun you nak masuk 10,000 ke, 5,000 ke, 100,000 ke, banyak you rugi kalau you hilang modal you. Tapi di sini you akan dapat pulangan modal. Macam mana? You masuk member sebagai super, 4,500. You kenalkan seorang kawan sebelah kiri. Okey, dia datang dalam 4,500. Bonus jana you adalah 1,575. Sebelah kanan, seorang lagi, you akan dapat 1,575 lagi. Dan apa yang akan dapat lagi, you akan dapat key in bonus ataupun bonus pendaftaran. Okey, untuk serang tu dapat 135, untuk dua orang you akan dapat 270. Dan satu lagi pendapatan. Inilah pendapatan kalau you betul-betul nak buat bisnes ni, kalau you dapat kenal, dapat jatuh cinta dengan pendapatan ni. Dalam bahasa Inggeris kita kata you'll walk through the wall to do the business. You akan masuk tembok, masuk benda besar mana pun untuk buat perniagaan ni. Inilah pendapatan yang kita bangun pagi, awal-awal pagi. Kalau kita buka kita punya phone, kita dapat pendapatan ni. Isteri saya dengan saya, dalam masa 3 tahun ni, kita kenalkan cuma dalam 59 orang. Tapi di bawah kami, seluruh dunia ni, kita ada 25,000 orang. 15,000 orang sebelah sini, 10,000 sebelah kanan. Dan dari sana, bukan semua orang buat perniagaan ni. Mungkin 10%, mungkin 20%. Dari situ, kita dapat hampir 1,000,000 USD tiap-tiap hari. Inilah kita panggil pendapatan pasif tiap-tiap hari. Okey? Dan di sini saya nak bagi satu contoh pendapatan itu. Pendapatan di sini pairing bonus atau pendapatan development ataupun pendapatan meningkatkan perniagaan anda, you akan dapat pendapatan kemajuan sebanyak 810. Dan you totalkan, you campur semua, you dapat 4,230. Berapa modal you? 4,500. Berapa you dapat balik? 4,230. Hampir 94% pendapatan itu dah balik pada you. Kalau pulangan dah datang, apa lagi? Dan juga you ada free product sekarang, free. 5,850 itu dah free dah untuk you. Dan you boleh guna untuk diri you, untuk keluarga you, nak bagi siapa pun boleh. Okey? Kalau you tak dapat 4,500, you boleh start dengan package yang kecil. Kalau tak dapat 4,500, at least 450. Di Malaysia, kita syorkan kalau 4,500, kalau tidak 450. Okey? Kalau you datang dengan package, masa juga sama juga, tapi dia ada had dia. Had dia, you akan dapat pendapatan harian cuma 630. Tak ada pendapatan terhad. Okey, dan you akan dapat pendapatan bulanan 18,900. Dan you akan dapat produk 585 untuk sebulan. Okey, dan you pun dah akan dapat pulangan. Pulangan dia macam ni, 11,1
sebelah kiri, sebelah kanan, you akan dapat 135, 135, dan you akan dapat bonus pasangan, bonus pasangan 81 dan you akan dapat 351. You tak dapat key in bonus sebab you bukan super. Okay, berapa you punya modal? 450. You dah dapat balik sekarang 78% daripada modal you dah. Dan you ada free produk lagi, produk yang free 585. Okay, sebelum saya beredar, saya nak tunjuk 1-2 slide ni. Ini kalau you katakan you datang dalam super package, okay, dan kawan you datang dalam starter package, dia kata, eh, saya suka ni, kenapa you tak datang awal-awal lagi? Sekarang saya dah tak ada kerja dah, mana ada duit? Saya bila datang dalam 260. So dia masuk 260, you dapat RM67.50. Tapi dia jumpa dengan kawan dia ataupun dia berkongsi dengan kawan dia melalui telefon. Kawan itu kata, eh, ini memang bagus. Saya memang cari-cari pendapatan macam ni, perniagaan macam ni. Saya ada RM4,500. Saya nak serta-merta, saya nak datang dalam RM4,500. Sistem akan bagi RM1,575. Tapi kawan tu tak dapat RM1,575. Sebab kawan package kecil. So dia punya pendapatan pun kecil. Dia akan dapat RM1,800. RM1,575 tolak RM1,800. You akan dapat RM1,395. You duduk rumah, bergaul dengan kawan-kawan you, bercakap dengan kawan-kawan you, tengok TV, tengok semua. Tapi kawan di sini berusaha sampai terliur. Dia cuma dapat RM1,800. Ini pula kawan dia sendiri. Kawan karib dia. Macam mana kita nak apa ni, bagi dia suka hati. Kalau you di sini, you suka hati. Kalau di sini, memang you tak suka hati. So what should you do to make it fair, guys? Very simple. Sebelum kawan ni setiap super, dia kena upgrade dia saja. Upgrade to 4,005. Kalau dia upgrade 4,005, dia akan dapat 1,535 dan you pun akan 1,535 sebab kawan ni dah upgrade. Okay. Now, dia bagi masa untuk upgrading. Yang package yang kecil sekali, 60 hari untuk upgrade. Dan package yang kedua, dia dapat 90 hari. Package yang ketiga, 120 hari. Package yang unggul, package super life, package yang unggul, package super. One time investment, lifetime income. Sekali je yang masuk, member untuk semasa, untuk bila-bila masa. Okay. Tapi kalau you dah katakan, you terlupa. Okay, instead of 60 hari, baru 61 hari baru teringat. Atau 121 hari you teringat. Syarikat lain you tak dapat untuk upgrade dah. Di sini boleh. You boleh meningkatkan you punya taraf dan you cuma bayar 10% dia fees tu. Ini selepas 100 harian tu yang you lupa harian tu. Okay? Lepas tahun pun you boleh meningkatkan taraf. Okay? Now, kita dapat pangkat di sini. Apa pangkat dia? You see, kalau you dapat pendapatan sama 5 juta USD, you ada pangkat leader. Kalau you dapat pendapatan 10 juta, you akan dapat pangkat Sapphire Leader. Kalau 25 juta ni, you akan dapat pangkat Ruby Leader. Ini semua USD income. Kalau nak kata orang Malaysia tak boleh buat 25 juta ni dalam masa singkat, you have to think again. Ada orang Malaysia di sini, baru setelah kita, dalam 90 hari dia buat 25 juta ni. Ada seorang budak, young Chinese boy, umur dia 21 tahun, student college, okay, college student, dia dalam bulan je, dia masuk Zoom, dia masuk Insta, dia bawa 1,200 orang untuk setelah dia. Dia dapat pendapatan 10 juta ni. Okay, USD, 10 ribu ni. Saya juta-juta pula, 10 ribu ni, USD. Sekarang dia hampir 25 ribu. Okay, so bila dia dapat pendapatan, baru dia dapat pangkat. Okay, macam syarikat, apa ni, macam Coach Adi, anytime anda jadi triple crown diamond, 250 juta. Okay. Sekarang saya nak cerita you sesuatu ni. You mesti nak tahu. Orang yang pertama buat 500 juta ni, USD, bukan orang Malaysia. Walaupun syarikat Malaysia. Walaupun asalnya dari Malaysia. Orang yang pertama buat ni adalah Mugisa Innocent daripada Uganda. I repeat guys, Uganda. Uganda ni dari segi ekonomi, paling miskin sekali di dunia. BPL, below poverty line. Tapi di situ dia dapat buat pendapatan 500 juta. Sekarang dia buat satu mall. Okay, satu bangunan mall untuk diri dia sendiri. So, presiden Uganda pun tak tahu apa business model yang dia pakai. Okay, itu kelebihan. Kita punya business ni.
Orang kedua yang buat Crown Ambassador ni adalah Mohan, pengasas kumpulan kami, dan dia berasal daripada Klang. Dan dulu dia apa ni security guard di Singapore Airport. Okey, sekarang ni besok dia nak beli Ferrari 458. Okey, dan dia adalah orang kedua dapat 500 juta ni. Orang ketiga yang dapat 500 juta ni Nasuha Tycoon. Nasuha daripada Malaysia. Orang keempat, Mr. Jonathan daripada dalam gambar ni, dia Jonathan daripada Ghana. Orang kelima yang dapat pendapatan ni daripada Nigeria. Apa yang bagus di sini, ni Mugisha Innocent ni, dia buat Crown Ambassador ni, 500 juta ni, sebelum COVID-19. Sebelum pandemik. Yang keempat tu, buat waktu pandemik ini. Syarikat lain, syarikat insurans, macam-macam syarikat dah jatuh dah. 30% dia punya pendapatan jatuh. Ada yang sampai 50%. Ada yang dah hilang perniagaan mereka. 30% perniagaan kecil di dunia dah hilang dah. Dah wamos. Okay, dalam bahasa Inggeris kita wamos. Just gone. Hilo dalam bahasa Spanish. Dan ramai yang dah hilang pekerjaan mereka. Tapi waktu ini, 4 orang yang buat pendapatan macam ni. Dan ramai yang buat 1 juta macam-macam di sini. Okay? So, kerana anda nak tahu lebih, tanya orang yang bawa you di sini dan setia kami, you akan dapat tahu lebih. Kita ada Global Crown Pool ni. Bila you dapat 1 juta USD, you akan dapat 5% daripada keuntungan syarikat di dunia dan divided by yang dapat pangkat yang sama dengan you, you akan dapat bonus tu. Average, macam bila saya jadi Crown, dia dapat extra 7,000. Okay, itu once a year dia bayar you. Okay, now, saya nak panggil testimoni daripada rakan perjuangan. Okay, saya punya presentation dah habis dah. Kita start dari tadi 8:10. Saya ambil masa 1 jam 20 minit untuk berkongsi pada anda. Dan suka-suka 53 daripada anda masih kekal untuk dengar persembahan kami. Dan apa yang penting, bukan dengar saja. You perlukan buat keputusan. Buat keputusan bukan nak buat duit. Saya repeat guys, kalau nak berjaya dalam perniagaan ni, buat keputusan bukan untuk mata duitan. You perlukan satu matlamat. Dan buat ni untuk bantu orang. Sekarang ni ramai perlukan bantuan kita. Dari segi kesihatan, dari segi kekayaan. Dan kita ada satu konsep yang unik, di mana anda bersama dengan kawan-kawan anda yang sertai, you boleh buat konsep ini daripada rumah anda saja. Tak perlu keluar daripada rumah. Itu yang kita nak. Okay? So, saya nak panggil rakan perjuangan. Saya nak tengok Coach Ari ada di sini tak? Okay? Kalau Coach Ari ada di sini, panggil dia. So, ada Adi Hamzah. Okay? So, hari itu saya di Cameron Highlands. Saya ada dengar seorang berpidato dalam radio klasik Melayu. Nama dia pun Adi Hamzah. Saya panggil Coach Adi, Coach Adi, tak beritahu saya, you dah memang dah jadi pakar motivasi radio pula. Dia kata, bukan saya lah, itu orang lain. Okay? So, ini pakar motivasi kita. Memang orang yang nak jadi quarter million anytime now. So, Coach Adi, over to you, sir. Okay. Boleh dengar suara? Ya. Yeah. Okay, terima kasih Datuk Sri Dr. Mahadevan. Saya panggil Dr. Maha Datuk malam ni. Okey. Alhamdulillah malam ni ramai, ada 53 participant. So saya perkenalkan diri saya, nama saya Adi Hamzah dan saya ada syarikat latihan saya sendiri. Dan waktu saya buat syarikat latihan dalam masa yang sama, setiap bulan memang saya dapat pendapatan yang lumayan dalam saya punya training company. Tetapi dalam masa yang sama saya ada plan B, iaitu supply. Jadi setiap kita ni kalau kita dah bekerja atau kita ada bisnes sendiri, kita mesti ada stream of income. Jangan kita rasa selesa. Dan ironically, supply ni saya diajak oleh beberapa orang. Yang paling best adalah founder sendiri pernah ajak saya dan saya reject sebab saya tak tahu company ni boleh pergi mana, lama mana. Dan baru 3 hari lepas, salah seorang yang pernah ajak saya juga, seorang sahabat lama, dia ajak saya buat super life pada super life sebelum dibuka, sebelum dapat lesen lagi, sebelum dibuka. Dan dia pun sama juga, dia call saya, dia tanya, "Coach,
Are you still with Super Life? Adakah saya masih lagi, anda masih lagi dalam Super Life? Saya kata, ya. Wah, you masih lagi Super Life. Masih lagi. Saya ajak you, you tak mau ikut. Saya cakap, saya bukan tak mau ikut. Saya hanya tunggu timing. Nanti, by the time saya nak ikut, you pun dah quit. Dia berhenti selepas 6 bulan di dalam Super Life. Dan dia tanya saya, macam mana saya dalam Super Life? Saya cakap kat dia, coronavirus memang telah menghancurkan banyak bisnes di luar sana. Dan buatkan ramai orang bekerja. Tetapi, tidak dalam Super Life. Di mana Super Life meningkat 3 kali ganda. Dan this is the best year for me in network marketing. Ini adalah tahun terbaik saya dalam network marketing. Jadi dah 3 bulan dah pendapatan 6 angka. 100,000, 100,000, 100,000 dah. Tiap-tiap bulan dekat situ. So, rahsianya macam mana? You have to do, you kena ikut you punya mentor. You kena buat. Dan sewaktu bulan pertama saya dalam Super Life pun income saya $400 saja. $400 tu meningkat, berjatuh. Jatuh dengan teruknya, ada bulannya kosong. Jadi orang jangan cakap, wah aku cari income dia banyak. Oh, dia tak tahu the early days, the first 6 months, first year memang teruk, memang tak ada apa. Tanya Dr. Maha tu, memang saya tak ada nampak apa pun dekat situ. Tetapi selepas kita konsisten dan kita bertahan dan kita percaya, kita buat. Dan orang tanya macam mana nak buat sampai mana Coach Adi boleh jadi dalam Super Life. Saya cakap, nak jadi dalam Super Life, you mesti berjuang sampai jadi. Itu saja. Macam mana boleh jadi? Saya cakap, berjuang sampai jadi. Buat sampai jadi. How to buat sampai jadi? Follow your mentor. Buat macam mana dia buat. Anda akan dapat apa yang dia dapat dekat situ. Jadi dekat sini, dengan RM4,500, kalau kita nak invest sekarang pada hari ini. Hari ini kalau anda ada RM4,500, tolong ambil duit tu dan letak dalam Super Life. Saya bagi dua keadaan. Katalah besok kerajaan announce KWSP boleh keluar akaun satu. Saya cakap sajalah tapi dia tak akan berlaku. Okey. Akaun satu kalau boleh dikeluarkan RM10,000. RM4,500. Katakanlah situasi A, this person selesaikan masalah dia sekarang. Apa saja hutang dia ke apa benda ke dia selesaikan. Adakah bulan depan masalah tu masih ada? Adakah lagi 6 bulan masalah tu ada? Jadi bulan masalah tu pasti ada. Tapi kalau ada situasi kedua, okey nama dia adalah katalah Dr. Maha, ambil RM4,500, melabur dalam bisnes Super Life, memulakan perniagaan ini dan membina bersungguh-sungguh. So apa yang akan berlaku di sini adalah you can get back your money back. Means that kalau you introduce 2 super, you dah dapat duit you balik. You dapat duit balik dan you dah ada satu medium untuk buat duit. Dan masalah itu boleh diselesaikan sebab tiap masalah. Jadi sama ada RM4,500 nak dibelanjakan habis atau RM4,500 you bina perniagaan 51 negara. Ada orang tanya, Coach, kalau saya keluar modal RM4,500, macam mana kalau saya rugi? Saya garanti, dengar saya cakap ya, saya garanti tidak ada orang yang rugi dalam Super Life. Dalam sejarah penubuhan Super Life, daripada hari pertama sampai hari ini, tak ada orang yang rugi. Sebab apa saya cakap tak ada yang rugi? You masuk RM4,500, you tak rugi. Cuma beza dia adalah orang tak buat untung lagi. Itu saja. Tak ada orang rugi dalam Super Life. Tak ada orang rugi. You ada 2 orang, hari ini bawa seorang, minggu depan bawa seorang, 2 minggu you balik modal. Bulan ni you bawa seorang, bulan depan you bawa seorang, 2 bulan you balik modal. You get back your capital. 6 bulan lagi you dapat seorang, 6 bulan lagi 1 tahun you dapat balik modal. Tapi kalau setahun you buat Super Life, you tak ada 2 orang bersama-sama you yang sayang dan percaya you dan untuk dalam bisnes ni, out of 7 billion people, 7 billion manusia dalam dunia ni, termasuk adik-beradik kita, saudara kita, tak ada 2 orang yang sayang dan percaya kamu dalam bisnes ni, jangan buat bisnes lain. Super Life adalah satu bentuk bisnes yang paling mudah. Paling mudah pada hari ini. Dan jika kamu tak boleh buat bisnes Super Life, sila bertaubat. Sila bertaubat kalau anda beragama Hindu, anda pergi temple, anda beragama Islam, anda pergi state, ikut SOP, anda Kristian, anda pergi ke gereja. Sebab apa? Sebab apa saya suruh bertaubat? Bila anda bertaubat bersungguh-sungguh, pada waktu itu anda akan dapat 1 kiri, 1 kanan dalam tempat ibadat itu. Contohnya saya pergi ke masjid, pasti ada imam, siak dan bilal dekat situ. So maksud saya sini adalah, janganlah kamu fikir benda tu serius. Saya hanya berjenaka saja. Maksud saya adalah, bila kita buat bisnes ni,
there must be something wrong with you if you can get, you cannot get two people into this business. So you banner, you unicorn system user, use the product, share the benefit of the product, educate them how to run the business and recruit and replicate user concept. Dan saya declare kat sini, sepanjang saya buat daripada bulan pertama sampai hari ini, saya tak pernah jual satu kotak pun. Saya tak pernah jual satu kotak pun, saya guna sendiri sahaja. Sebab bukan pasal sales. Dalam Superlife adalah orang yang menggunakan sendiri produk religious akan berjaya. So jangan buang masa malam ni, transfer RM4,500 kepada orang yang bawa kamu ke sini dan mulakan journey anda dalam Superlife. Kalau 6 bulan lagi dia jadi, anda untung. Kalau dia tak jadi, anda ada produk dan anda juga telah menjadi satu orang yang lain yang juga dapat banyak skill dalam bisnes. So saya pass balik pada Dr. Mah. Thank you very much. Right, thank you Coach Adi. Okay, sebelum kita berada, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana anda sudi datang dan dengar. Okay, walaupun anda berada di rumah, tapi you sudi luangkan masa. Masa tu emas. Apa yang Tuhan bagi kita adalah masa. Masa bagi saya adalah yang paling penting. Masa itu adalah aset kita. Orang kata time equals to money. Bagi saya, time equals to relationship equals to money. So dalam masa tu, kalau kita boleh bergabung aura dengan sesiapa saja, dan kalau kita berkongsi perniagaan ni, mungkin kita akan berjaya. Saya kata mungkin tau, memang kita akan berjaya. Kenapa? Kalau apa yang you buat hari ni, dia akan tentukan apa yang you dapat hari esok. Dalam masa yang kita ada tu, macam Coach Adi tak kata tadi, isi kita boleh buat apa yang kita ada di pada kita, pilihan tau, choices. If you take your chance and choose to do this business, you can change your life. So I tiga C tu penting. Choice, change, chance and change. So tahun ni akan beredar. Kalau you tak suka, memang ramai yang tak suka 2020 ni sebab COVID-19 nya pasal kita terhad perjalanan kita terhad dari macam-macam masalah. Okey. Tapi kalau kita tak ada kewangan terhad, kita terhad selama-lamanya. Dan apa yang saya takut tahu? Waktu saya duduk di estate, waktu saya duduk di kampung, waktu kita duduk di sana, kita tak perlu duit. Kalau you duduk dalam hutan, tak perlu duit. Dalam bandar, tak ada duit, tak ada nafas. Walaupun ada nafas, tak boleh nafas. Sebab tak ada duit. Dan you kena fikirkan, bukan jangan jadi mata duitan, tapi gunakan cara macam mana saya nak dapat duit itu. Okay? So, fikir habis-habis, buat keputusan. Okay, nak buat perniagaan ni. Dan kami ada di sini untuk bergabung dengan anda untuk jayakan okey usaha anda itu. Itu memang kita punya, macam Coach Adi, saya, Dem Ramziah, ramai di sini akan bergabung dengan anda. Okey, dan anda dalam hari Isnin, kalau nak bergabung dengan kami hari Isnin pun boleh, hari Isnin dalam bahasa Tamil. Saya gunakan hari Isnin ni untuk bahasa Tamil untuk seluruh dunia. Kalau you tengok di seluruh dunia ni orang Tamil ada. Sekarang di US dia punya yang kedua tu pun orang Tamil. Okey, yang dia punya presiden kedua tu orang Tamil. Yang jadi ketua untuk COVID-19 pun dia orang Tamil. Jadi di Canada, di UK, di mana-mana pun ada orang Tamil. Kalau you ada kenalan Tamil, suruh dia datang hari Isnin. Hari Selasa dalam bahasa Inggeris. Okey, in English. Dalam bahasa Inggeris, sekarang kita bukan dominator saja. Saya tengok macam-macam team ada masuk sana. Dalam fusion team lah, tu team. Tapi kami buka sebab kalau you berkongsi, the bigger more you share, the bigger the cake. Itu kepercayaan saya. Dan hari Rabu, bahasa Cina, bahasa Mandarin. Dalam dunia ini, satu bahasa yang ramai yang cakap tu adalah bahasa Mandarin. So bahasa Mandarin tu orang bercina, bahasa berbangsa Cina ataupun berbahasa Cina, belum masuk dalam bisnes ini secara ketara lagi. Yang ramai dalam berbahasa Cina dan berbangsa Cina ni, ramai adalah dalam kumpulan kami sekarang ni yang dibawa oleh budak tu. Okey, Nick Lim. Okey, so this is the time guys. Jack Ma kata jangan jadi the best, be the first best. Okey, like apa you buat pun be the first best. Jadi hari Rabu kita dalam bahasa Cina, Mandarin. Hari ni ada bahasa Malaysia,
Bahasa Malaysia Nusantara, bahasa Nusantara. Sekarang Indonesia belum buka lagi, belum buka secara secara ketara lagi. Memang Indonesia tunggu untuk kita. Okay, so you boleh buat untuk Indonesia. Dan orang yang berbahasa Malaysia sekarang ni, ada dah sampai ke Myanmar pun orang berbahasa Malaysia, orang di Nepal pun boleh berbahasa Malaysia, orang Bangladesh pun boleh berbahasa Malaysia, orang India pun boleh berbahasa Malaysia. Okay, saya pergi ke Chennai hari itu, saya naik taksi, saya cakap dalam bahasa Tamil, dia cakap balik dalam bahasa bahasa Malaysia. Dia tanya, macam mana you tahu bahasa Malaysia? Dia kata, saya kerja di Malaysia selama 5 tahun. So sekarang bahasa Malaysia pun dah jadi bahasa dunia. So every language is important, guys. You boleh berdatang and you boleh kongsi di sini. And Coach Adi pun ada dia punya training, saya pun ada I punya training. Seminggu sekali kita buat training. Dan bagi saya, training itu adalah penting. Okay, apa, kenapa latihan itu penting? K-A-S-H. K itu untuk knowledge, A itu untuk attitude, S untuk skill, H untuk habit. So, you akan dapat dalam training ini K-A-S-H. Kalau you nak C-A-S-H, cash, you perlu ada K-A-S-H. Okay? So, datang dan sertai dalam perniagaan kami dan don't pilih paket yang kecil. Kalau you ada duit, kalau tak ada masalah kewangan, come dalam bahasa paket yang besar. Okay? Hi everyone, siapa ingin build Super Live Team, sama-sama boleh inbox saya after meeting. Guys, don't use the everyone column to God call people for yourself. Itu wrong. Okay, Jeffrey, what you did is very wrong. We don't encourage that. Okay, because di sini yang datang sini yang diajak oleh kawan lain. So do not encourage people to join you, and that's very wrong. Then I will block that number. That's why we don't put that everyone there. Okay, don't do that. Okay, so ini yang datang di sini, you kena balik kepada kawan yang ajak you. Okay, so don't pinch orang. Kita tak practice tu. Kita kena professional. Alright. So thank you so much, Ramzia. You can continue dan come to a ending. Majlis berakhir dengan sini. Okay, go ahead, Puan Ramzia. Dame Ramzia. Hey, sorry. Wait. One more time. Unmute again. Go ahead. Okay. Thank you, both of you, Dr. Maha and Coach Adi, for such a wonderful, rambut cakap putih pula, terlupa lah. But saya selalu bagi lecture bahasa Inggeris, okay, sorry. Terima kasih banyak-banyak Dr. Maha dan juga Coach Adi yang telah memberikan ilmu yang sangat manfaat. Dan sebenarnya ini adalah wellness revolution. Jadi memanglah kita mengelak sebelum dapat penyakit. So produk ini untuk orang yang sihat, orang yang tak nak penyakit, bukan untuk mencari pesakit dan memberi ini ya. Jadi mengelak sebelum mendapat penyakit. Prevention is better than cure, kata orang putih lah. Jadi kan saya mengajaklah kawan-kawan semua yang masih berada di sini untuk mengajak kawan-kawan yang lain lagi ya. Sebab saya memang seronok. Walaupun malam ini saya letih, tapi saya tak boleh miss lah. Saya tak boleh. Saya mesti ada di depan ini. Mesti berada bersama di depan laptop saya untuk mendengar. Walaupun saya dah dengar berkali-kali. Tapi saya tak pernah jemu. Kerana setiap kali kita dengar tu, ilmu dia sentiasa ada. You can learn something. You boleh belajar daripada apa yang telah disampaikan oleh dua orang presenter yang hebat-hebat tadi. Terima kasih kepada semua peserta yang ada malam ini, kepada peserta presenter, dan kita akan jumpa lagi di lain masa. So boleh tak kita unmute? Kita nak jeritkan Super Life, Life is Super. Boleh tak? Boleh. Alright. Okey, boleh kita kata ya kuat-kuat ya. Dengan penuh semangat aura yang bertenaga bahawa kita kata bersama ya. Super Life, Life is Super. Alright, boleh unmute. Super Life, Life is Super. 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 Okay, Super Life, Life is Super. Life is Super. Yeah. Life, Life is Super. Alright, Super Life, Life is Super. Super Life is Super. Life is super, life is super. Super life, life is super. Life is super. Super life, life is super. Okay. Super life, life is super. Okay, guys. Bye bye. Super life, life is super. Life is super. Bye bye. Thank you. Okay, thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye. Thank you.